peresmian bedah rumah di RT7 RW3 Kelurahan Tegak Alur punya Bapak Mursan dilaksanakan oleh Ibu Iin Mutmainah selaku PLT Wakil Wali Kota Jakarta Barat. Kegiatan ini terlaksana yaitu hasil dari pengumpulan JIS yang dihimpun oleh para ketua RT dan RW Kelurahan Tegak Alur dan kelurahan yang ada di Jakarta Barat, sehingga terlaksanalah program bedah rumah. Uang dari masyarakat itu masyarakat lagi Bu Haji ya. Yang saya pada mintain kalau Ramadan tuh ya, ada kan manggar. Itu untuk itu juga Bu Haji. Saya bersyukur apa namanya adanya begini, saya memuji, saya dapat apa bantuan dari Pak Lurah juga. Saya bersyukur, terima kasih kepada Allah Yang Maha Kuasa. Jadi saya nggak bisa membalasnya, nanti Allah yang membalas. Terima kasih kepada para ketua RT dan ketua RW yang telah menghimpun dana JIS. Semakin banyak dana JIS yang terkumpul, semakin banyak rumah yang dibedah. Semakin banyak rumah yang bisa kita bangun di masyarakat dan lingkungan. Di awal tahun sendiri sudah ada berapa rumah yang dibedah? Awal tahun yang pertama, untuk 2022 ini yang pertama kali ada di sini, di Kelurahan. Dalam waktu dekat akan di Semanan ya, Kelurahan Semanan. Jadi memang semua sudah ada di jadwalnya, targetnya, data-data rumahnya untuk sekota di Jakarta Barat, yang 2136, target kita bisa kita penuhi di tahun 2022. Dan rumah kegiatan Jumat Sore ini kan harapannya nanti ujungnya bisa berfaedah untuk semua itu masyarakat, kemudian juga seluruh kelompok yang membutuhkan ya. Di sini kita lihat hari ini bedah rumah, nanti setelah ini kita akan datang ke Masjid Nurul Islam ya. Nurul Islam itu dilakukan ada santunan, pemberian ada kemudian stimulus bantuan kepada masjid, lanjut itu sholat Jumat, kemudian kita hadir di Masjid Al-Mulia peresmian untuk diberikan IMD ya, IMD dan penanaman pohon anggur. Jadi semua masjid yang dikunjungi dalam rangka Jumat Berfaedah juga bekerjasama dengan Kadis KPKD untuk menanam pohon anggur di masjid. Kenapa sih pohon anggur? Pohon anggur itu tentu kita ketahui adalah buah yang bagus ya, yang manis, yang indah dilihat, kemudian bisa juga ditanam di semua tempat ya. Jadi tidak melihat dari